Tipografi berasal dari perkataan Greek yang bermaksud typos, iaitu huruf atau tulisan, dan grafen membawa maksud makna seni mengatur. Maka tipografi adalah suatu seni mengatur huruf atau tulisan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Encik Abdul Rahim Ahmad, pengajar grafik di Kolej Vocational Balik Pulau, Pulau Pinang. Apa khabar pelajar sekalian? Saya harap semua dalam keadaan sihat dan ceria. Pada episod kali ini, saya akan menerangkan tentang subtopik kedua, iaitu melaksanakan reka bentuk tipografi. Jom kita imbas kembali topik lepas sebelum meneruskan pembelajaran kita hari ini. Diharap anda masih ingat ya. Lepas, kita telah belajar tentang definisi tipografi dan sejarahnya. Selepas itu, kita juga mengenal pasti reka bentuk tipografi mengikut keperluan kerja, iaitu yang pertama, reka bentuk pembungkusan seperti kotak dan label makanan. Keperluan kedua, reka bentuk korporat seperti kad perniagaan dan kepala surat. Seterusnya, aplikasi tipografi dalam periklanan seperti papan tanda dan poster. Akhir sekali, keperluan tipografi dalam penerbitan seperti majalah dan akhbar. Baiklah, kita teruskan dengan dua topik yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu yang pertama, kumpulan muka taip. Setelah itu, kita akan mempelajari komposisi muka taip. Dua tajuk ini penting dalam pemilihan dan penyusunan muka taip agar karya yang anda hasilkan kelihatan harmoni dan mempunyai kesan visual yang ditetapkan. Dan objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah di mana pada akhir episod ini, pelajar akan dapat membezakan kumpulan dan komposisi tipografi. Sebagai permulaan, saya bertanya kepada anda semua. Anda tentu pernah mendengar tentang huruf atau font, kan? Bagaimana pula dengan istilah muka taip ataupun typeface? Ada beza ke? Okey, baik. Dalam tipografi, muka taip adalah satu set yang terdiri dari variasi huruf, angka, tanda baca mahupun simbol. Istilah muka taip ini selalunya disebut sebagai huruf atau lebih dikenali sebagai font. Namun, terdapat perbezaan antara huruf dan muka taip ya. Ramai menyangka bahawa muka taip itu adalah huruf. Ingin saya betulkan di sini bahawa muka taip itu sebenarnya berbeza dengan huruf. Jadi, mari kita lihat perbezaan antara muka taip dan huruf. Muka taip sebenarnya adalah nama seperti Arial, Times New Roman dan sebagainya. Manakala huruf atau font pula adalah seperti Arial Black, Arial Nero, Arial Italic dan Arial Bold. Jadi, berdasarkan penerangan cikgu tadi, dapatkah anda membezakan antara muka taip dan huruf? Seterusnya, mari kita lihat pula kumpulan muka taip atau lebih dikenali sebagai keluarga muka taip. Terdapat lima asas dalam kumpulan muka taip, iaitu yang pertama, black letter, serif, sans serif, novelty dan script. Kumpulan pertama, black letter, juga dikenali sebagai Old English. Masih ingat demonstrasi saya menulis di awal tadi? Itulah tipografi dari keluarga black letter. Mari kita lihat ciri-cirinya. Rekaan tulisan black letter dibuat berdasarkan bentuk huruf dan tulisan tangan yang popular pada abad pertengahan di Jerman, iaitu gaya Gothic dan Irlandia dengan gaya Celtic. Ditulis menggunakan pen bermata besar sehingga dapat menghasilkan kontras tebal nipis yang kuat. Karakter ditulis secara rapat
sehingga hasil keseluruhannya berkesan gelap, berat dan hitam. Ciri dan huruf ini adalah mempunyai ekor, kaki atau serif yang berbentuk tirus di hujungnya. Huruf Roman memiliki ketebalan dan kenipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya. Jarak antara huruf sangat sempit sehingga menghasilkan kesan gotik. Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, gelap, berat dan hitam. Contoh dari keluarga muka taip ini adalah Old English, Grouty Text dan Bracket. Kumpulan seterusnya adalah serif atau dikenali sebagai Roman. Ia bermaksud mempunyai kaki kecil atau ekor di hujungnya. Contoh huruf serif adalah Times New Roman yang mempunyai kesan klasik dan formal. Tulisan serif ini terbahagi juga kepada tiga kategori, iaitu yang pertama Roman Modern, stroke yang terlalu kontra. Seterusnya adalah Roman Old Style, stroke yang lebih tebal dan nipis dan mempunyai sedikit kontra. Roman Traditional adalah stroke yang mempunyai sederhana kontra. Mari kita lihat kumpulan muka taip seterusnya, iaitu Sans Serif. Dalam bahasa Roman Greek, sans bermaksud tiada. Jika serif tadi membawa maksud kaki kecil, maka sans serif bermaksud tiada kaki kecil. Ciri-ciri muka taip ini berbentuk strok yang lebar, statik dan mudah serta sekata. Muka taip ini digunakan secara meluas untuk teks naskah. Jenis-jenis muka taip ini adalah seperti Arial, Calibri, Tohama, Bernada dan Helvetica, termasuk dalam kategori sans serif. Berikut adalah contoh tulisan sans serif. Dapatkah anda mengenal pasti ciri-cirinya? Tiada kaki kecil, statik, sekata dan mudah. Kumpulan muka taip seterusnya adalah novelty atau dikenali juga sebagai miscellaneous. Merupakan jenis huruf hasil pengembangan daripada jenis yang telah sedia ada. Ciri khas muka taip ini ialah hiasan berupa ornamen atau dekorasi. Muka taip ini memiliki kesan dekoratif dan artistik. Terdapat pelbagai contoh tulisan jenis novelty ini. Sebagai contoh, jenis muka taip ini adalah Westminster dan Kahana. Ciri-ciri muka taipnya adalah berjenis bebas dan unik. Kita telah lihat ciri-ciri dari empat kumpulan muka taip. Kumpulan terakhir adalah kumpulan dari script. Ia merupakan tulisan tangan dan mempunyai sedikit kontra pada struknya. Komposisi yang bebas mempunyai ruang yang sama di antara type dan huruf yang bersambung-sambung. Contoh tulisan script adalah Cluster Script, Catfish Script dan Lucida Handwriting. Kita dapat lihat contoh muka taip skrip adalah seperti tulisan tangan atau kaligrafi. Jadi, sudahkah anda dapat mengenali keluarga muka taip? Mari kita ulang semula kelima-lima dengan mengenal pasti keluarga muka taip ini. Sebagai contoh, saya telah menyediakan lima teks ringkas menggunakan lima muka taip berbeza. Tipografi A, tipografi B, tipografi C, tipografi D dan tipografi E. Dapatkah anda membezakan jenis keluarga muka taip tersebut? Ya, tipografi A adalah dari keluarga sans serif. Kenapa ya? Kerana dia tiada kaki. Tipografi B adalah dari keluarga novelty
iaitu lebih bebas dan bercorak. Bagi tipografi C adalah dari keluarga serif, di mana menggunakan Roman moden dan kaki yang berkontra. Tipografi D pula adalah skrip dan bersambung seperti tulisan tangan. Tipografi E adalah jenis black letter, iaitu nampak lebih klasik dan gelap. Tahniah, anda telah mengenali keluarga muka taip dengan baik. Baiklah, sekarang kita lihat pula subtopik seterusnya, iaitu komposisi muka taip. Apakah anda faham tentang komposisi? Komposisi bermaksud campuran atau gubahan bahan untuk membentuk sesuatu bahan yang lain. Maka, komposisi muka taip adalah gubahan corak aksara dan huruf yang membentuk seni teks yang lain. Ada beberapa komposisi muka taip yang akan kita pelajari hari ini, iaitu flash kiri, flash kanan, justified, center, contour, run around, seterusnya, shape, asymmetric, concrete, vertical dan incline. Komposisi flash kiri adalah komposisi yang selalu kita lihat dan buat. Ciri-ciri flash ini adalah di mana teks yang ditaip bermula dari sebelah kiri ke kanan, sama dan teratur. Ini adalah pilihan ramai pereka grafik. Jika dilihat pada contoh, ada satu paksi menegak yang disebut sebagai penataan baris atau alignment di sebelah kiri teks. Manakala, flash kanan adalah komposisi bagi teks yang ditaip dari kanan ke kiri, sama dan teratur. Komposisi ini sesuai untuk maklumat pendek seperti teks iklan perniagaan, tajuk utama dengan jarak perkataan yang baik. Perhatikan contoh yang diberikan. Berlawan dengan flash kiri, iaitu terdapat paksi menegak di sebelah kanan teks. Saya teruskan pula dengan komposisi seterusnya, justified. Adalah gubahan bagi teks yang ditaip dengan menggunakan flash kiri dan flash kanan yang sama. Ia tidak sesuai digunakan bagi baris teks yang pendek kerana terdapat ruang dalam perkataan dan sukar untuk diperbetulkan. Komposisi center pula adalah teks yang ditaip daripada tengah dan seimbang. Sesuai digunakan untuk ayat pendek, sistem perniagaan, jemputan dan pengumuman. Contoh adalah seperti berikut. Kontur adalah komposisi teks yang ditaip mengikut ilustrasi, logo dan pelbagai bagi membentuk teks dalam imej asal. Namun, perlu diingatkan ya bahawa ia memerlukan teks yang sesuai untuk penyusunan. Run around pula merupakan komposisi teks yang ditaip penuh dan mengelilingi grafik seperti imej. Garisan lebar pika atau ukuran yang berubah. Ia selalu digunakan dalam buku, majalah dan laporan tahunan. Komposisi shape pula menarik di mana teks mengikut bentuk atau garisan yang dibina. Namun, komposisi ini sesuai digunakan untuk ayat yang pendek sahaja kerana teks yang panjang akan menyukarkan penyampaian maksud dan menyampaikan mesej teks. Seterusnya, komposisi asimetrik. Berbeza dengan komposisi flash kiri atau flash kanan kerana teks yang ditaip daripada kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Ia tidak mempunyai penyusunan yang tetap dan juga sukar untuk dibaca.
komposisi ini sesuai untuk digunakan dalam ayat yang pendek. Bagi komposisi konkrit pula adalah di mana gubahan teks yang ditaip dalam mengikut bentuk. Komposisi ini digunakan untuk menghasilkan kontra dalam reka bentuk. Dapatkah anda membezakan komposisi konkrit dengan komposisi kontur? Jika dilihat pada gambar rajah, komposisi konkrit mempunyai saiz muka taip yang sekata berbanding kontur yang lebih bebas. Seterusnya, komposisi vertical type di mana susunan teks secara menegak. Digunakan untuk tajuk utama, tepi buku, kulit buku dan papan tanda. Selalunya digunakan untuk teks yang pendek. Akhir sekali adalah komposisi incline. Ciri komposisi ini adalah teks ditaip secara condong dan sengit. Jenis komposisi ini adalah satu komposisi alternatif pada sudut yang dipusing. Jenis komposisi ini adalah inovatif dan progresif. Teks yang condong ke atas dan ke kanan. Sesuai bagi reka bentuk poster namun tidak sesuai digunakan pada buku atau majalah. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari komposisi-komposisi muka taip yang selalu digunakan oleh pereka bentuk penerbitan. Bagi menguji kefahaman pelajar sekalian, mari kita menguji minda bagi komposisi-komposisi yang telah kita pelajari sebentar tadi. Sudahkah anda bersedia? Soalannya, terdapat 4 contoh komposisi yang diberikan seperti di skrin. Nyatakan komposisi-komposisi bagi setiap teks berikut. Dapatkah anda bezakannya? Sebagai panduan, anda boleh mengenali komposisi-komposisi ini. Langkah pertama yang perlu anda buat adalah mengenalpasti posisi paksi menegak yang disebut sebagai penataan baris atau alignment di sebelah kiri atau kanan teks. Bagi contoh teks yang diberikan, cuba anda lihat contoh pada komposisi A. Di manakah posisi paksi menegaknya? Ya, di sebelah kiri teks. Maka teks ini mengaplikasikan komposisi flush kiri. Ini berbeza dengan contoh pada teks di komposisi B. Kiri dan kanannya tidak sekata, seperti tiada paksi yang menegak bagi kedua-duanya. Ini menunjukkan komposisi B adalah dari komposisi center. Komposisi C adalah berlawanan dengan komposisi A di mana terdapat paksi menegak pada kanan teks. Maka, ini adalah komposisi flush kanan. Akhir sekali, komposisi D. Terdapat dua paksi menegak sekata di kiri dan kanannya. Seolah-olah gabungan flush kiri dan flush kanan. Komposisi ini dikenali sebagai komposisi justified. Tanya, anda telah memahami dan dapat membezakan komposisi-komposisi yang telah kita pelajari. Thank you.
baiklah para pelajar. Diharap anda semua telah memahami pelajaran kita pada hari ini. Kita telah mengetahui dan boleh membezakan 5 keluarga muka taip dan komposisi-komposisi muka taip yang boleh diaplikasikan dalam setiap rekaan kita. Semoga dengan ilmu dan pengetahuan ini dapat menjadikan karya reka bentuk anda lebih menarik dan dapat menyampaikan maksud karya dan maklumat dengan jelas serta berkesan. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya. Bye.